Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk tutorial guna YouTube. Tajuk kita Google Classroom. Tutorial kedua, membina konten. Dibuat khas dalam bahasa Melayu sebab Google dah banyak buat dalam English version. So, rujukan untuk murid-murid kita yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris. Guru yang kurang fasih dalam bahasa Inggeris agak kurang. So, inilah sumbangan aku sikit untuk you all semua. Tapi tolong subscribe sebagai tanda sokongan dan pemberi semangat untuk aku. So, kita teruskan dengan langkah seterusnya untuk membina konten dalam Google Classroom. Okey, kita teruskan ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita nak buat atau nak post assignment dan tengok bagaimana reaksi student di sebelah sana. Okey. So, korang pergi kepada Classroom ni. Okey. Create assignment. Sebab kita nak buat assignment hari ni. Sebab kita akan tengok nanti beza. Hari ni kita akan belajar dua sebenarnya. Assignment dan question. So kita akan tengok bezanya kat sini. So letak tajuk assignment apa. Contohnya membina model. Membina model. Sebab ini TMB tahun 4. So aku buat membina model komputer. So arahan aku ialah sila tonton video yang alah salah je pula, yang disertakan sebagai rujukan. Okey. Tujuannya ialah kita nak aku nak minta budak-budak buat modul model komputer daripada bahan-bahan terbang. So tak sempat buat dalam kelas. Kita nak bagi dia video. So, kita boleh linkkan video yang kita tahu tu. Okey. Markahnya kita bagi markah untuk model ni kita bagi katakanlah 50 markah. Okey. Due date untuk ni kita tak kisah tak berapa. So dalam ni aku tak nak letak sebab itu tutorial saja. Tapi korang boleh letak, boleh pilih kat sini. Tak ada masalah. Cuma aku nak tunjuk satu features baru untuk korang berkenalan, iaitu link video. Kita dah tahu dah. Kita dah kena pasti apa video yang terbaik untuk sesi tutorial ni. So aku typekan di sini computer model lah. Untuk computer model sebab aku dah buat lah subjek ni. So memang best. Computer model. Untuk budak buat memang cantik, menarik. So kita tengok, aku pilih yang komputer model yang ini. Ini cantik. So sertakan kat sini. Budak-budak akan tengok link ni. Just assign. Okay. Lepas tu dah siap. Okay. Cuba kita tengok bagaimana budak tengok assignment yang kau orang beri. So ini adalah tab untuk assignment. Untuk budak-budak yang nampak. So aku refresh supaya konon-kononnya dummy student ni akan buka. So korang akan nampak sekejap lagi. Assignment baru. Harap ada. Okey ni ha. Guru dah post satu assignment membina model. Budak akan buka dan tengok. Okay, korang baca betul-betul eh. Apabila budak buka assignment, dia akan keluar landing page macam ni. 50 point. Dia dah bagi 50 point. So sila tonton video yang disertakan sebagai rujukan. Maksudnya kita nak suruh budak buat model. So dia akan tengok video kat sini. Video tu akan pop up. So dia akan tengok lah dekat sini. Okay. Okay. Ha, ini model dia. Okay. Slow sikit internet. Tak apa. Sabar. Ha, okay. So kita andaikan mudah tengok sampai habis lah. Okay. Dan okay. Kau tengok features ni ya. Eh. Apabila budak buat assignment, korang mungkin minta assignment buat karangan. Korang mungkin minta buat model tadi. Bila macam model, benda yang kena hantar mewujud. So, features ni sangat berguna. Okay. Bila dia dah siap, dia akan klik mark as done ni. Tapi kalau korang bagi latihan assignment berbentuk karangan yang perlu budak buat dalam soft copy, so dia boleh add untuk tambah bukti atau menyerahkan bukti. Contohnya macam ni. Document, slide, sheet, drawing ataupun file-file video lain atau link yang dia buat. So semuanya online. Kecuali korang buat minta macam model tadi lah. Model tadi korang kena hantar benda wujud. Okay. Dia akan create, tambah dan korang boleh semak nanti kat sana. Dan bila dah siap, dia kena klik mark is done ni. Katalah benda budak ni klik. Okay. So mark is done. Budak ni buat. Tempoh ya. Cantik. Okay. Now tengok. Apa yang guru nampak dalam Google Classroom punya assignment. Okey, tengok. Sekarang, membina model. Ha,
Lepas kita dah ada ini, setiap kali korang bagi satu assignment, dia akan keluar laju-laju ni atau kolom-kolom ni. So ini budak tu dah hantar model, katakan aku dah nilai model dia. So model dia mendapat markah 25, katakan tak cantik sangat. Tapi tengok, so aku ingatkan sekali lagi, kalau korang tak submit, dia hanya jadi draft dan budak tak dapat. So korang kena return markah ni bersama komen atau tak komen, tu terpulang lah. Kalau nak komen sini, tahniah whatever. So return markah, tak ada komen, return markah, budak akan dapat 25 markah dari sini. Okay. So itu satu. Okay. Now, katalah kau nak buat satu lagi kerja, iaitu question. Ada beza. Assignment dengan question ni ada beza. Okay. Question, ya. Question ni dia macam question dalam kelas. Budak, kau orang tanya, budak angkat tangan tak jawab. Okay. So, question ni ialah simple-simple question. Apakah nama pengasas? Ni contoh lah simple question. Microsoft. Okay. Sila jawab dengan nama penuh. Katakan, eh. Markah korang bagi. Bagi sebab soalan simple, korang bagi 5 je lah. Kan? Didik, okay. Okay, ini tengok saya ada satu, ya. Eh. Student, kalau korang uncheck ni, student tak dapat tengok jawapan kawan-kawan dia. Ha, ini dekat question. Kalau korang check ni, student boleh semak jawapan orang lain. Sama juga dengan ni. Kalau korang check, student boleh betulkan jawapan. Kalau korang tak check atau uncheck, student tak boleh betulkan jawapan. So, tanya budak. Okay, asking. Sama, bila dah tanya, cuba tengok apa yang budak nampak. Okay, kita refresh untuk tahun 4. Ini dia soalan. Apakah nama pengasas? Siapakah sebenarnya lah? BM typo. Sorry lah. Okay, dekat sini. So, ini beza dia. Untuk assignment tadi, budak boleh submit link atau bukti-bukti. Tapi untuk question, budak hanya boleh jawab saja. Dia jawab Bill Gates dan turn in. Turn in tu maksudnya hantar jawapan. Hantar jawapan, ya. Turn in. So, dekat sini nanti, tengok ni. Yang ini. Budak boleh tengok jawapan kelas orang lain, kelas lain. Kelas mate dia yang jawab. Okay. Tengok site guru. Sama juga. Site guru sama je. Bagi markah. Okay. So, kita refresh tengok. Apakah nama tadi? Ni 25. So, 5 markah. Kita bagi 3 je lah. Ataupun contohnya sebab nama tak penuh ke, kita mesti return untuk dia dapat markah. Okay. Tak payah komen apa-apa. Okay. Itulah dia. Dua features yang baru. Okay. So, sekarang aku nak bagi recap balik untuk korang ingat. Ini dia. Perbezaan antara assignment dengan question. Assignment, budak boleh hantar attachment untuk apa-apa kerja yang dia buat dan mark is done, ataupun tak hantar attachment pun tak apa. Tapi question dia hanya boleh jawab dan hantar. Okay? Gang, itu saja. Jumpa kali untuk video tutorial ketiga jika ada. Dan jangan lupa subscribe dekat bawah. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.